Okey, hai semua. Hari ini Medemu ada special hadiah macam sabu hati lah untuk staff yang 4 tahun bersama dengan Noah daripada tahun 2017. Okey, so jom kita tengok siapa dia. Jom. Okey. So ni Mira. Okey, Mira merupakan salah seorang staff kita yang 4 tahun. Okey, daripada tahun bila Mira? Mira nervous. Ribu? 19. Mana ada? Oh, kira macam 3 tahun lah, tapi dia ujung 2018 ujung. Dia kira 3 tahun lebih. Kira, tapi almost. Dia memang almost kan. Ibu baru je. Tiba. Okey, nak ai bagi. Sagu hati, okey, untuk Amira. Dari anggota. Apa nama sekarang ya? Ya. Nangis sikit. Itu sakit hati untuk Mira, okey. So Mira memang terawal. Masa tu kita ada 3 orang staff je masa Kak Wang semaju. So dia adalah dia hujung 2018. Betul lah dia consider dia lepas. Akhirnya mana dengan dia? 3 orang masa tu staff Medemu. Masa tu Kak Wang semaju, office tu punya lah besar 3 orang staff je korang bayangkan. Setahniah Amira. Ucapan sikit. Okey, apa perasaan selama bekerja dengan Noah ni? Baik-baik je ni lah. Ya, tak. Selama bekerja dengan Noah ni banyak pengalaman. Okay. Sebab daripada awal saya kerja dulu, saya buat macam-macam. Saya pernah duduk bahagian sales. Saya pernah duduk bahagian operation juga. Saya pernah duduk buat macam-macam nak kerja. Masa tu tak ada orang kan? Masa tu 3 orang je. Sekiranya kita orang ni, segala-galanya kita orang buat. Daripada angkat stok tangga bawah naik atas. Itu Aina. Dulu kita orang tingkat satu. Dia lah yang angkat tu. Angkat barang. Masa tu memang macam-macam pengalaman. Tapi okey lah. Seronok. Okey, Mira. Terus maju jaya. Okey, tengok panang terus je. Okey. Okey, so jom the next one. Okey, the next one ni orang lama lah. Dia memang orang lama. Dia total rasa 5 tahun tu. Malam ni 5 tahun. Dia mula sebelum kita ada office lagi. Masa tu dia masih dekat office tukar nasihat. Tapi dia dah buat kerja untuk Medemu daripada situ. Macam dengan Syafiq pun sama, dia daripada ofis belum tu lagi. So, jom kita tengok. Okay, so ni Mala. Okay, kita tengok Mala. Mala, kita tanya dia berapa lama dah ada kerja? Ada rasa lebih daripada 4 tahun lah Mala. Okay, Mala, berapa lama dah ada kerja? Ada kerja 4 tahun sebelum tu dah kerja dengan Tuan. Tapi sebelum tu dia kerja daripada ofis TV. Tetapi masa tu kat dia kerja daripada rumah. Kira Mak ada kat rumah dia kerja. So maksudnya dalam 4 tahun lebih kat 5 tahun lah. Macam Amin kata tadi 2018 lah. Dia 2018 lah. Mala kira 2006 lah. 15 kan? Okay, so ni Mala untuk Mala. Ada sagu hati. Buka Mala. Ada buka? Buka lah. Mala sagu hati kecil-kecil ke Mala. Selama bekerja daripada tahun 2000. Kita ambil 2015 lah Mala kan? Apa dah Mala ni? 2005 berapa perasaan dia? Perasaan lah. Sebab bermula daripada Noah. Mula-mula dulu sampai sekarang ni kita tengok nampak perjalanan dia daripada kecil sekecil-kecil company yang Mala, sampai sebesar-besar macam ni. Sebab Mala ni daripada daripada meja kat rumah, dia dekat ofis TV. Lepas tu kita orang numpang kat ofis TV. Lepas tu kita orang baru pindah kat orang semaju. Sampailah kita orang kat sini. So perjalanan tu Mala memang Mala lah kena marah. Mala lah kena jumpa, kena malam. Lepas tu barulah Amira. Lepas tu dia dengan G. Okay, 3 orang tu lah. Menyanyah-nyanyah 3 orang tu. So Mala ni sagu hati untuk Mala. InsyaAllah ada hadir besar lagi kami tu. Okay, dah bye-bye. Tengok Mala tu. Apa tu? Okay, sabar. So,
masa tu kita kat office masa-masa tapi tak nak duduk lagi sebab masa tu ada perempuan je, dia tak nak duduk kat office tu, dia duduk kat office TV. TV office dia sebelah aja, tapi dia dah bekerja dengan Nuah masa tu. So Syafiq pun orang lama juga dah, okey. So nanti kita tengok Syafiq. Okay, Mara, thank you, Mara. Thank you, madam. Okay, so ni lagi seorang. Dia dah memang kerja daripada gila lah. Masa tu dia kat office juga? 18. Okay, mana dia tunggu 18? Dia kan dah buat running hantar barang masa tu. Ayah, tapi dia 17 tu. Dia sama-sama dengan Mara. Ditolong-tolong gitu-gitu sambil-sambil. Lepas tu 2018 tu dah tapi, macam. Tapi kalau tolong betul-betul lah. Betul, official lah. Official, 2018. Official. Tapi 2017 tu tolong-tolong. 2017 tu dia dah tolong-tolong lah. Dah tolong buat-buat apa semua. Okay, so jom. Orang penting lah. Orang penting. Orang kuat. Tak jom, tak sampai. Tak mandi. Dekat dalam situ. Syafiq. So Syafiq dah 4 tahun. So hari ni Syafiq dia nak ada hadiah untuk Syafiq. Oh ya. Nampak. Tadi ni Medan nak bagi kat Syafiq pasal dia kata dia kata sayang kat Syafiq. Oh ya. Sayang kat Syafiq. Ya, dia hantar barang. Tapi saya tak tahu apa dia dalam ni. Wah, surprise dia. Dia yang Syafiq suka dia kata. Okeylah. Tak salah suka ke tak, tapi itu yang terbaiklah kita pergi untuk Syafiq. Okay, buka. Tunjuk kat Pak An. Tunjuk kat Pak An. Tunjuk kat Pak An. Buka. Buka lah. Terima kasih, Kak. Buka. Buka. Pak An, saya pegang. Kita ajar dulu. Buka ni, eh? Ya. Lima tahun, ya? Eh, 4 tahun lebih lah. Sebab dia awal dulu dia yang hantar barang. Ni Medan bagi gula-gula aja dulu. Gula-gula lah. Nasi belum bagi lagi. Hantar barang apa semua. So Syafiq daripada awal. Memang dia lah urusan kerja semua dia. Benda yang macam ni. Oh ya. Okay, Syafiq. Ketuk-ketuk lah kan. Tapi tak nak buka. Tapi tak nak buka lah. Sila. Jadi macam tu. Okey, ah, tak apa bagi dia. Syafiq ni apa? iPhone user. Ya. iPhone user. Dia iPhone user. Tak ada. Mira dah ambil apa Mira? Mira dah ambil apa? Pasang. Okey, nanti saya pasang. Tadi kita tak sempat. Medan pun tak tahu. I rasa ini apa jiwa dia. I rasa ni jiwa. Hey, cakap apa, Medan? Mula-mula, I propose benda lain. Tapi dia tak boleh. Medan kata dia kenal Syafiq. Syafiq ni jiwa macam ni. Dia ni jiwa Syafiq. Oh, Medan kenal, lebih kenal Syafiq lagi. Betul? Belum lagi? Suka tak? Suka. Suka? Tak suka, tak ada balik. Okey, kita jaga untuk elok, ada rajin. Terima kasih, Syafiq. Okay. Penting dia jaga stok ni. Okay? So, okay. Dah, Syafiq. Kita bagi extra lagi. Bye. Okay. Thank you. Bye. Okay, itulah dia. 3 orang. Dia semasa nanti dah 4 orang. 4 orang? Dia orang yang awal. Awal. So, insyaAllah kita harapkan Nuah dia akan di masa akan datang lebih ramai lagi yang akan bersama-sama. So, kamu macam mana dengan Nuah? Bersama-sama untuk membangunkan Nuah. Sebab kita punya mission kita sebenarnya jauh lagi. Jauh. Ini adalah untuk pasal. Tahun keempat ni sebenarnya ada permulaan. Startup. Kita ada lagi insyaAllah setahun lagi untuk kita proses dari pasal dulu. InsyaAllah kita akan more structure kita lebih baik dan kita nak develop semua staffnya ada untuk di ke next level juga. Jadi so saya ucapkan terima kasih semua staff yang berkhidmat yang pernah berkhidmat dengan Nuah. Yang pernah berkhidmat pun dan mengucapkan terima kasih. Okay. So thank you.